Oke, okay. hari ini kita mulai masuk materi yang ya namanya pajak penghasilan badan ya. Berarti nanti materinya akan bicara soal income. Cuma memang income-nya masih general. Jadi bicara income atau expenditure nanti general. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bicara income yang jauh lebih Uh, spesifik ya yang jauh lebih spesifik oh iya saya belum sempat sampaikan nanti uh, akan ada tugas akhir gitu ya jadi tetap ada UTS UAS tapi akan ada proyek yang intinya adalah Anda nyari klien ya nyari klien kalau ada saya dengar ada penugasan lain ya apa PPN juga ya PPN ya Anda bisa pakai klien yang sama silakan itu kan tugas PPN Ya kan, nanti saya detilkan. Semoga minggu depan sudah ada detail proyeknya kayak apa, gitu ya. Ya intinya terkait PPH, ya terkait PPH. Tapi kita badan loh ya. Jadi kalau PPN, Anda belum dapat klien, carilah nanti yang badan. Badan kan Anda tahu PT, CV, firma, koperasi, yayasan. Kalau Anda PPN-nya pakai orang pribadi ya berarti Anda punya dua klien nanti, kan repot. Ya, oke. Penghasilan dalam bahasa Inggris kan apa? income. Jadi makanya namanya income tax, ya kan? Income tax. Nah, kalau mau masuk di penghasilannya pajak, kita bicara dulu apa income-nya akun tansi. Saya lupa di mata kuliah apa ya definisi income kita bahas ya. Ya AKM pasti kan, itu pun AKM 1. Chapter berapa ya? Kayaknya belum deh, itu di AKM 2 saya ingat saya. Chapter income statement itu AKM 1 ya? tentang bagaimana membuat income statement. Kayaknya AKM 1 ya. PA ada oh berarti sudah lebih awal belajarnya ya. Nah, dilihat di situ definisi income ini income menurut akuntansi ya. Jadi saya sengaja kasih kalau Anda lihat nanti, saya sengaja kasih gam, apa warna beda kalau yang biru itu income-nya akuntansi. Ya. Di situ ada definisi tuh. Ada kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode. Jadi awalnya umpama Segini gitu ya. Terus sekarang jadi segini ya. Selisihnya itu itu yang disebut kenaikan. Apapun kondisi awal ya. Segini itu terus jadi lebih tinggi itu kenaikan. Ya. Nah, kata kunci lain adalah satu periode. Jadi income statement kalau Anda belajar sejak PA kan hanya berlaku untuk satu periode kan? Makanya judulnya apa? PTX income statement untuk periode yang berakhir 31 Desember 2000 sekian. Dia nggak pernah ditulis per 31 Desember, tapi untuk periode yang berakhir. Jadi income itu hanya satu periode atau hitungannya. Masuk tahun depan, makanya ada closing kan, closing entries kan. Itu kan yang di close kan income statement, betul? Iya enggak? Berarti kan masuk periode depan income kita mulai lagi dari nol. Ya, jadi dia hanya berlaku untuk satu uh, periode. Ya, Bentuknya apa? Bentuknya ada inflow ada pemasukan di situ. Ya, ada inflow atau pemasukan. Tandanya apa itu income? Tandanya apa itu income? Kata kuncinya adalah di sini nih. Ekuitasnya naik. Ya, ekuitasnya naik. Pakai apa? Persamaan dasar akuntansi ya. Pakai persamaan dasar akuntansi Tandanya itu di sini, nih. Ekuitasnya naik, nah. Ekuitas itu naik, ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan: satu, ya, kalau apa, kalau uh, liability-nya tetap, kalau ininya tetap, supaya ekuitas naik. Berarti kan, asetnya harus, ya. Kan, itu kondisi nomor. Satu. Kalau liability tetap atau ini nol atau berapapun pokoknya tetap supaya ini naik berarti kan asetnya harus naik. Yang kedua, kalau asetnya yang tetap supaya equity naik berarti ini harus turun. Ya jadi ada dua kondisi di situ dikatakan. Pokoknya ada pemasukan yang membuat ekuitas naik. Kenapa ekuitas naik? Asetnya naik atau liability-nya turun. Ya. Nah, kata kunci lain, kata kunci lain, dia tidak berasal dari penanam modal, ya. Dia tidak berasal dari shareholder. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Pertama ada kenaikan. Kedua ada pemasukan, pemasukan. Periodenya hanya satu tahun atau satu periode akuntansi. Tandanya itu ya equity naik. Bisa karena aset naik atau liability turun dan bukan dari penanam modal. Kasih contoh dong yang memenuhi semua definisi tadi yang disebut income transaksi contoh transaksi Tuan A atau PTA menjual barang ya kan menjual barang itu kan berarti nanti ada arus masuk entah mau kredit entah mau tunai di debitnya kan ada arus masuk kan bisa cash, bisa receivable. Kan aset naik, betul? Asetnya kan naik. Equity-nya kan ikut naik. Iya kan? Itu income. Ya. Kalau yang ini gimana contohnya? Liability. Kayaknya minggu lalu sempat bahas itu ya. Apa contohnya liability turun tapi itu income? aset tetap berarti tidak ada kaitan dengan aset nih pokoknya equity naik liability tapi turun apa contohnya berarti liability harus taruh di sisi debit kan equity naik itu selalu di kredit ya debitnya itu bisa aset atau bisa liability betul ya tadi kan contohnya aset yang kita debit sekarang liability yang kita debit apa contohnya waktu bahas chapter 19 nya AKM ada contoh itu terima uang sewa di depan. Cash to unearned revenue. Unearned revenue itu kan belum revenue ya. Itu masih hutang kan, liability kan. Kalau satu tahun udah lewat, liability-nya jatuh tempo. Berarti liability di debit, betul? Kreditnya apa? Revenue. Revenue itu kalau dikreditkan income. Betul? Oke. Nah, kasih contoh lagi yang bukan income karena berasal dari penanam modal. Jadi dia memenuhi semua unsur. Aset naik, equity naik, tapi sayangnya itu dari penanam modal. Contohnya apa? Ambil contoh PA aja yang paling gampang. Biasanya contoh paling awal di PA tuh. Ada UDA, terus tuan A sebagai pemilik apa? nyetor cash, betul kan? Jurnalnya apa tuh? Cash di debit, kreditnya owner's capital ya. Kan, bukannya debitnya aset naik betul, kreditnya apa? Equity nambah, tapi equity yang dikredit itu tidak masuk income statement. Betul, karena dia bukan income, dia masuk di equity langsung. Kan, kalau yang disebut income di sini, dia masuk equity lewat income statement. Jadi, kalau ada investasi oleh pemilik, itu bukan income. Makanya nggak kena PPH ya? Kan, kalau orang beli saham. Perusahaan dapat duit karena ada investor beli saham. Itu nggak kena PPh karena bukan income. Jangan dijawab itu income yang nggak kena pajak, bukan itu bukan income. Ya, oke, ada pertanyaan dari definisi income-nya akuntansi. Nah, income ini sendiri di akuntansi. Kemudian kan dibagi dua ya. Ada income yang umum kita dapat yang kiri. Itu bisa jadi karena core bisnis kita. Pokoknya tempatnya paling atas di income statement ya kan. Kalau sudah dapat yang lain-lain, income yang lain itu sudah masuk di tengah atau bawah. Nah itu yang kanan. Orang sering sebut other income. Jarang orang sebut gain, tapi sebenarnya gain itu kumpulan besar dari other income. Saya pengusaha jasa konsultan pajak umpama, berarti income yang saya dapat dari jasa konsultan itu paling atas. Itu disebut revenue. Suatu saat, ada lahan atau ruang kosong di kantor saya yang saya sewain ke orang, kan dapat rent revenue. Itu sebenarnya bukan revenue, itu income, tapi bukan revenue, itu other income. Kalau mau pakai bahasa yang lebih teoritis, ya itu sebenarnya gain tapi kita jarang pakai untuk kasus rent revenue itu sebagai gain. Intinya pokoknya yang kanan itu income tapi other. Yang kiri itu income yang core, yang utama. Bisa bedain ya. Di di belakang itu kayaknya ada tuh, kecil tapi karena Anda bisa apa download kan Anda bisa baca. Ya, satu. Perbedaannya adalah kalau yang namanya yang kiri itu apa? Uh, gain ya, yang kiri itu gain. Yang kanan itu yang revenue. Ya. Kita lihat yang kanan dulu karena yang yang populer kan revenue di Anda ya. Lebih duluan pop up uang oh, revenue aja tempatnya paling atas ya kan? Sales revenue gitu. bank itu revenue-nya berarti dari interest. Kalau dia terima revenue selain interest walaupun secara jurnal namanya revenue itu sebenarnya gain. Other income. Oke, ini perbedaannya. Yang kanan revenue itu adalah penerimaan yang diterima dari bisnis. Bisnis maksudnya core bisnis. Usaha utama papa mama anda apa? Kalau dapat income dari situ itu revenue. Tapi kalau ternyata dapat income lain-lain di luar core bisnis tadi, itu yang kiri. Ada income. Kedua revenue itu Ya, ya mirip kayak atas ya. Itu dari bisnis. Ini juga dikatakan itu operasional harian itu. Ya, uh, saya memang dirikan usaha untuk sehari-hari supaya dapat income tadi. Tapi kalau yang kiri ya, contoh suatu saat ada meja kursi saya yang sudah harus dijual. Petra kan revenue, eh income utamanya kan dari uang sekolah. Berarti uang sekolah itu tuition fee revenue. Uh, sorry, tuition revenue uang sekolah, pendapatan dari uang sekolah. Tapi suatu saat kursi ini dijual, lalu dapat selisih harga pasar ternyata lebih tinggi dari nilai buku. Itu income, tapi dia yang kiri. Ya, Kenapa yang kiri? Karena non-operasional. Petra itu kan bukan jual beli barang bekas. Nomor tiga, secara sifat. Berulang. Itu revenue. Kalau gain atau other income, ya sesekali. Frekuensinya jarang, jadi revenue itu dari core business dan berulang. Kalau gain atau other income itu biasanya bukan dari core business, dan sesekali lah, nggak sering. Nah, revenue itu dialokasikan untuk nanti ekspansi usaha. Kalau gain, nggak, ya gain itu bukan untuk ekspansi usaha. Ya bukan tujuannya untuk ekspansi usaha lah, bukan untuk cadangan usaha. Ada lagi enggak? Nomor lima. Yang namanya dividen, yang hijau atas ya, itu biasanya ngambilnya dari revenue. Bukan ada income, bukan dari gain. Walaupun kalau sudah jadi net income yang paling bawah itu kita nggak pernah lihat itu revenue atau gain ya. Tapi secara teori biasanya orang mau bagi dividen itu dengan cara apa? Dia jualan barang yang banyak enggak pernah dia jualan kayak Petra sekali lagi ya. Kalau umpama Petra Petra itu PT, kalau Petra mau bagi dividen berarti dia berusaha untuk dapat mahasiswa banyak, bukan berusaha untuk jual kursi yang banyak gitu ya. Jual barang bekas yang banyak gitu. Loans, pinjaman ya. Revenue receipt kalau yang kanan ini ya. Revenue receipt itu bukan loans. Tapi didapat dari uh, operasi kalau yang kiri bisa aja loans. Bisa aja satu saat saya pinjam uang, lalu ternyata waktu saya lunasi, saya lunasinya lebih rendah. Bukankah itu gain? Saya pinjam 100, saya lunasi cuma 90. Ada 10 ya. Nah 10 itu kan income, tapi namanya gain. Bisa aja berupa loans. Tapi kalau yang revenue bukan loans pasti. Dilaporkannya di mana? Ya. Nah ini yang nomor 7 agak secara teori bisa didebat ya semuanya yang namanya income namanya aja income berarti masuknya income statement. Tapi di sini dia katakan ada yang masuk neraca, statement of financial position. Utamanya yang Anda pernah dapatkan OCI. Gain yang masuk di apa? Other comprehensive income. Saya punya investasi ternyata di 31 Desember nilainya di pasar lebih tinggi. Selama investasinya masih saya pegang itu kan unrealized gain. Nah, itu masuknya di income uh, di balance sheet ya. Di statement of financial position. Contohnya yang bawah, jualan produk atau inventory, kalau yang ini jualan aset tetap. Kalau dibaca dari sini revenue itu istilah lainnya adalah revenue receipt. Kalau gain itu apa? Capital receipt. Ya, revenue receipt. Itu karena jualan barang, jualan kita, capital receipt itu karena jualan barang selain merchandise inventory kita. Oke, silakan ada pertanyaan dulu, masih mereview income-nya apa? Uh, akuntansi jujur aja, ini materi akuntansi pajak saya tarik ke sekarang supaya yang saya bilang minggu lalu waktu masuk akuntansi pajak saya lebih ringan. Karena saya sudah sangat yakin itu sudah saya beri di materi sebelumnya. Biasanya ngajar akuntansi pajak, saya bahas gitu. Loh, nggak dikasih, tah. Ya biasa mahasiswa entah lupa, entah memang nggak dapat, atau yang nggak ada sih yang bohong ya. Biasanya lupa. Atau memang nggak dapat. Nah, itu kan berarti harus diajarin lagi. Tapi tiba-tiba juga kepikir, berarti akuntansi pajak besok ngasih materi apa? Masa ini lagi? Ya, seandainya dikasih tugas untuk ngajar lagi, ya. masa ini lagi? gitu. Ya, itu apa kata Alkitab? Biarlah kesusahan besok jadi urusan besok ya kan? <gifat> Pokoknya materi aku tuh pajak saya tarik ke sini ya, saya tarik ke PPA Badan. Oke, okay, income uh, apa akuntansi? Masih ada sedikit teori terkait income akuntansi. Ah, ini yang mungkin belum dapat. Sedikit disinggung mungkin di di chapternya Kiso and Wagon ya di akuntansi keuangan menengah satu chapter 5 kalau Anda ngitung atau nyari income, lalu lihat income statement, berarti revenue kurang expense, revenue plus gain kurang expense dan loss, itu berarti Anda melakukan approach yang namanya transaction approach. Jadi transaction approach itu yang mainstream, yang sering pakai income statement. Terus pokoknya mau ngitung income, paling bawah kan namanya net income ya, itu lihat income statement itu transaction approach. Tapi ada cara lain, yaitu yang atas. Jadi konsep atau pendekatan pemeliharaan kapital, pemeliharaan modal. ya. Gimana implementasinya atau ini definisinya. Jadi kalau ini yang bawah itu mainstream ya. Lihat income statement aja lah. Revenue plus gain kurangi expense dan loss. Nah kalau capital maintenance ini definisinya. Income itu dihitung dengan cara melihat perubahan equity. Jadi equity awal berapa bandingin dengan equity akhir. Kan tadi ada definisi ya, yang disebut income itu adalah kalau equity-nya apa? Naik. Jadi dibandingin equity 2024 akhir dengan 2024 awal. Selisihnya itu itu salah satu komponen income di capital maintenance approach. Kalau sudah dapat selisih equity awal dan akhir Lalu sesuaikan dengan dividen dan investasinya pemilik. Hati-hati ya investasi itu investasinya pemilik ya, bukan investasinya PT. Jadi PT kalau beli saham atau obligasinya perusahaan lain itu disebut investasinya PT atau perusahaan. Yang masuk di, de di definisi investasi ini adalah kalau pemilik beli saham PT, ya. Jadi selisih equity awal dan akhir tadi sesuaikan dulu dengan kalau ada investasinya pemilik. Ya, sesuaikan juga kalau ada pembagian dividen. Ya, kalau ada pembagian dividen. Rumusnya itu sebenarnya berangkat dari rumus sederhana seperti ini. Equity awal itu akan bertambah kalau ada net income, betul ya? Itu nanti akan menghasilkan kita kita asumsi net income positif, berarti naik ya? Akan ada equity akhir. Tapi kan bisa aja di tengah-tengah nanti ada apa? Uh, owners investment, pemilik investasi modal ya kan? Berarti kan equity naik. Tapi bisa berkurang kalau ada pembayaran. Betul, nah, kalau ternyata kita ditugaskan mencari ini, inilah rumusnya, ya. Tapi, bagaimana kalau ternyata semua diketahui, kecuali ini, kecuali income, kan tinggal dibolak-balik. Rumusnya itulah yang disebut capital maintenance approach, jadi equity awal diketahui, equity akhir diketahui, owners investment diketahui, dividend diketahui berapa income? Nah, ini rumusnya. Ya kan? Equity akhir kurangi equity awal. Contribution to owner, dividen yang di sana lambangnya negatif, ditambahin dong, ya kan? Investment by owner yang di sana lambangnya positif, ngurangin dong. Betul ya rumus matematikanya kan silakan dicoba sendiri lah. Ini kan cuma tambah kurang. Saya nggak perlu kasih contoh. Poin kita di sini mau nyari berapa income. Kalau poin yang di papan tulis itu kan mau nyari berapa equity akhir. Nah seandainya income nggak diketahui, income statement nggak ada, gimana caranya kita taruh tahu income? Ya pakai rumus ini. Income sama dengan yang bawah. Ya, ada pertanyaan? Ini konsep income-nya akuntansi selesai di sini. Contribution itu berarti investasi oleh pemilik. Ya. Itu sebenarnya juga disebut investment, tapi investmentnya pemilik. Intinya pokoknya kalau pemilik itu beli saham perusahaan itu berarti contribution by owners. Ya. Atau investment by owners. Tapi kalau PT beli sahamnya perusahaan lain, nah itu investasi oleh PT itu sendiri. Ya. Terus gampangannya gini, kalau ada akun investment, ada pos investment di perusahaan itu berarti investasinya PT. Kalau investasinya pemilik dicatat di mana? Equity, ya kan? Cuma kadang kan soal itu ngomong investment itu kita kita bingung ini investmentnya siapa ya? Itu harus segera diluruskan loh ya, karena itu basic, ya itu basic. Pertanyaan yang bagus untuk ngingatin kita lagi. Jangan jangan sampai bingung investasi by pemilik dengan investasi oleh perusahaan. Yang kita omongin di income itu adalah investasi oleh pemilik. Ya. Jadi ketika pemilik beli saham perusahaan. Yang lain? Lanjut. Oke. Okay. Saudara-saudara sekarang masuk income-nya pajak. Apa definisi income menurut pajak? Di sini kan panjang. Tapi saya kotak-kotakin. Income ini kan bisa ditemui definisinya di atau penghasilan ya. Bisa ditemui di Undang-Undang 36 tahun 2008 ya tentang PPh. Yang kotak pertama itu mirip kayak definisi akuntansi di awal tadi. Kalau ada tambahan kemampuan ekonomis. Ya. Saya itu kalau bikin SPT saya op, saya operasikan ini. Saya operasikan rumus ini. Ya, saya operasikan rumus ini. Jadi uh, seumpama ya di 2023 aset saya berapa sih? Kan ada aset di daftar aset ya. Nah, aset itu kemudian saya kurangi dengan liability saya. Itu ketemu kalau istilahnya kan equity ya. Nah, ini saya kasih istilah net aset. Net aset itu kan bahasa lainnya equity. Ya. Nah, saya mau ngisi SPT 2024 nih. Saya lihat lagi, di 2024 aset saya berapa sih? Total saya kurangi dengan liability saya. Dapat lagi net aset 2024. Jadi ada net aset 23, ada net aset 24. Nah yang disebut tambahan kemampuan ekonomis itu adalah net aset 24 kurangi net aset. Jadi net asetnya loh ya, bukan aset kurangi aset. Itulah yang disebut income di pajak atau istilahnya tambahan kemampuan ekonomis. Hmm. Oke, okay. nah saudara-saudara pesan saya ya, kalau jadi relawan pajak atau nanti diminta bantuan ngisi SPT Papa Mama atau proyek nanti ya, bandingin NA24 kurangi NA23, anggap aja ketemu angka 100, bandingin dengan income yang dilaporkan di SPT. Kalau income di SPT itu anggap aja 75, hati-hati. Paham maksud saya ya? Net aset Anda naiknya 100 loh. Kok income-nya cuma 75? Berarti bisa jadi ada income yang belum dilapor tuh. ya? Karena yang namanya income, definisi income itu tambahan kemampuan ekonomis. Kalau sampai tambahan kemampuan ekonomis dihitung dengan rumus sana, nggak sama dengan income yang dilaporkan di SPT, nggak harus sama 100 loh ya ya selisihnya dikit lah. Entah di SPT kita income-nya 105 atau 90 itu masih oke okay lah. Tapi kalau 75 dengan 100, waduh 25 persen itu signifikan tuh. Segera cari informasi lagi, ini income apa yang belum masuk ya? Atau bisa jadi hitungan aset saya salah. Aset orang lain saya akui gitu ya. Nah, itu itu salah tuh. Atau bisa jadi ada utang yang belum saya hitung, Iya kan? Utang itu kan pengurang, kalau ada beli, Anda beli rumah pakai kredit, hutangnya juga dihitung dong, laporkan ke SPT. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kotak kedua. Apa bedanya diterima diperoleh? Kayaknya pernah kita diskusi itu. Hukum pajak. Pernah kan tahu definisi ini di perpajakan ya? Dibahas ya? Brandon ya? Siapa? Brandon apa Brando sih? Brandon. Pernah atau dibahas ya? Lupa. Pernah. <laughs> Ini kan definisi penghasilan lengkap, tapi saya kotak-kotakin. Nah, apa bedanya diterima dan diperoleh? Tebak wis. Di akuntansi itu kan ada accrual, ada yang cash. Diterima itu cash basis, diterima uh, diperoleh itu accrual. Makanya kemarin waktu kita belajar chapter 19, kalau anda terima sewa uang sewa di di depan, ya itu langsung diakui, langsung kena pajak maksud saya kita terima uang 200 untuk sewa 2 tahun. Income-nya akuntansi kan cuma 100 tahun ini, tahun depan 100, betul? Pajak enggak? Langsung 200. Pokoknya itu income karena pokoknya berapa yang diterima atau diperoleh mau cash basis atau accrual itulah income. Oke. Okay. Jadi ada loh filosofi di balik definisi terima atau peroleh tadi. Intinya pokoknya pajak itu pakai acuan Kena pajak lebih cepat, lebih awal, tapi besok nggak kena pajak lagi. Kan fair ya, walaupun tahun depan ada income-nya, akuntansi udah nggak ada pajak lagi. Oke, okay. nah kalau yang ketiga itu minggu lalu kita bahas apa istilahnya tuh konsep kalau mengakui penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia minggu lalu ada konsep atau pengenaan PPH yang hanya dikenakan kalau sumbernya dari Indonesia aja. Tapi ada juga praktek mengenakannya bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia. Itu membandingkan apa dan apa istilahnya tuh. Teritorial dan mungkin belum belum dibaca kan, belum mau tes pak, belum mau UTS. Coba baca lagi ada teritorial dan worldwide income. Nah ini namanya worldwide income, yang kotak tengah itu ya. Jadi Indonesia itu menganut sebenarnya worldwide income, khususnya buat subjek pajak dalam negeri. Betul ya? Kalau subjek pajak luar negeri pakai teritorial, hanya income dari Indonesia dia kena. Nomor empat, income itu bukan hanya kalau dipakai konsumsi. Ya, tapi juga kalau rumus sana ya, asetnya naik. Ya. Makanya hati-hati kalau Anda konsumsi. Konsumsi itu bisa macam-macam ya, beli barang, berlibur. DJP kan sekarang makin canggih kan, zamannya AI katanya. Itu ya pasti ada prioritas ya. WPWP -WP prioritas dulu dilihat. Aktivitas medsosnya serame apa, yang dia pamerin apa oh berlibur ya dihitung liburannya ini mungkin habis sekitar anggap aja ya seratusan juta eh income yang dilapor nggak sebanyak itu ah itu berarti ada apa-apa nih periksa umpama bisa beli mobil mewah ya nilainya bisa sekian m tapi penghasilannya nggak sebanyak itu ada apa-apa nih jadi bukan hanya untuk konsumsi tapi juga untuk menambah kekayaan Nah yang paling kanan ini yang hati-hati. Ini kalau istilah teori hukumnya ini, ini pasal karet. Karet itu tahu ya, fleksibel banget bisa ditarik gitu ya. Mau namanya apapun walaupun nggak ditulis income, kalau menurut undang-undang itu income, siap-siap kena, siap-siap kena PPH. Ya, ada orang itu kadang ya berpraktek itu menyamarkan income, tapi kalau definisinya itu income, orang pajak bisa identifikasi bisa kena pajak. Contoh ya, contoh paling gampang gini, seumpama uh, apa, anda adakan seminar atau rapat, lalu bayar konsumsi, ya bayar konsumsi. Dari sisi kita itu dilaporkan sebagai apa sih? Anggap aja biaya konsumsi. Betul, biaya konsumsi kan bisa dua, ya. Biaya konsumsi itu bisa, ya. Pokoknya, beli barang jadi aja, bahan makanan yang jadi, yang kemudian kita sajikan, atau bisa aja catering, kan? Bisa aja catering. Kita tulis penggantian konsumsi gitu. Kalau ternyata itu sebenarnya sifatnya kita beli makan dari catering, kita tulis penggantian konsumsi, atau umpama transportasi gitu ya. Kita bayar bus kali sehari, kita tulis penggantian transportasi. Terus kita nggak potong pajak, ya? Padahal kan sebagai wajib pajak itu salah satu kewajibannya adalah kalau bayar income ke orang lain kan harus potong PPH kan? Nah, kita tulis di situ penggantian konsumsi atau penggantian transportasi. Ternyata setelah diselidiki ini income buat yang nerima nih. Kita salah sebagai orang yang bayar penghasilan karena itu income berarti kita harus potong pajak, ya? Atau sering di asuransi, agen asuransi kalau terdapat target ke luar negeri. Iya kan? Dikasih bonus ke luar negeri. Itu kan income harusnya. Tapi kadang disamarkan apa perjalanan dinas luar negeri yang nggak bohong ya betul kan itu kan bagian dari dinas kan dia berhasil mencapai target lalu diberikan apa perjalanan dinas ditulis biaya perjalanan dinas luar negeri padahal itu income loh hati-hati loh saya enggak mengatakan asuransi salah ya, perusahaan asuransi salah. Ini tinggal bagaimana mempertahankan pendapat. Tapi kalau dari definisi yang paling kanan, mau Anda namain apapun, mau bentuknya apapun, selama definisi income itu masuk kotak 1 sampai 4, sorry ya itu income ya dan bisa jadi kena PPh. Itu yang saya bilang yang kanan ini apa? kayak karet gitu ya, mau dinamakan apapun kalau selama memenuhi substansi yang kotak 1 sampai 4 ada kemungkinan kena PPH. Oke, sampai titik ini sudah belajar income akuntansi, sudah belajar income pajak. Di mana bedanya? Bagaimana membedakan income-nya akuntansi dan pajak? Walaupun dengan slide yang sangat sedikit ya, karena belajar income statement kan kita perlu satu pertemuan full. Ini nggak sampai satu pertemuan full belajar income-nya pajak waktu perpajakan saya yakin mungkin satu pertemuan full ini nggak sampai nah, sekarang bagaimana membedakan dua income itu income-nya akuntansi kayak apa income-nya PPH kayak apa atau pajak kayak apa gimana ada pendapat Senin dua eh sorry senin apa jumat ya pokoknya dua minggu belakangan dosen-dosen ada pelatihan ya jadi semua dosen dikumpulin dibuat dua shift karena dosennya sekitar enam ratus tujuh ratus jadi tiga ratus tiga ratus nah yang yang apa pertemuan pertama itu dengan orang Filipin in English ya terus ngobrol lah orangnya kalau orang Filipin itu sangat komunikatif dalam arti suka ngajak bicara ya peserta Masalahnya ngajak bicaranya itu nanya. Anda tahu, ya, saya di sebelahnya Prof Junior itu ya. Kami gibain orang, ya termasuk gibain kami sendiri ya. Coba lihat, kalau giliran mau ditanya, gimana? Pokoknya jangan aja jangan ada kontak mata dengan pembicara ya. Nanti ditanya sama. Dosen juga punya ya punya kebiasaan gitu. Yuk, apa bedanya income akuntansi dan income pajak? sejauh ini. Ini kesimpulannya saudara-saudara. Yang biru punya siapa tadi? Akuntansi. Yang hijau punyanya pajak. Jadi selama akuntansi bilang itu income, pajak ikut itu income. Jadi pajak itu, oh ya saya lupa kasih ada konsep ya. Pajak itu pokoknya intinya adalah ngikut akuntansi di Indonesia ya khususnya ya. Jadi dia tidak mengcreate definisi income sendiri. Makanya saya tegaskan lagi di sini, selama accounting bilang income, pajak akan bilang income. Ya, saya nggak tulis taxable income ya, saya tulis tax income. Jadi menurut pajak itu income karena akuntansi sudah ngomong income. Jadi pajak manut akuntansi. Jangan pernah ada Nanti kalau Anda sudah lulus dari Petra atau lulus dari PPA Badan lalu ngomong, warisan itu bukan income dipajak. Loh kenapa? Kan nggak kena pajak. Salah. Warisan itu income dipajak, tapi tidak kena PPh. Terus sejauh ini saya bahkan kemarin Pak belajar, ada yang dikoreksi loh Pak, income itu maksudnya gimana? Kan berarti bukan income di akuntansi. Kan ada koreksi fiskal ya. Terus apa tuh maksudnya kalau di apa? Uh, dikoreksi di pajak berarti kan dia bukan definisi income bukan seperti itu Kenapa kemudian eh, akuntansi dan pajak ada perbedaan perspektif tentang income karena ini satu tentang sumber ya satu tentang sumber yang nomor dua itu yang paling signifikan adalah saat pengakuannya atau saat kena pph-nya beda cara kena pph nya beda jadi, tetap income, cuma cara kena PPh-nya beda. Kalau gaji itu income di akuntansi, pajak juga bilang income. Warisan income di akuntansi, pajak juga bilang income. Bedanya apa? Gaji kena PPh, warisan tidak kena PPh, tapi dua-duanya income. Nah, kalau bicara sumber, masih ingat ini ya? Saya warnain beda karena nanti ada kotak-kotak yang saya warnain beda untuk Anda bisa lihat, oh, itu sumbernya dari mana. Khusus yang atas itu hanya buat OP, ya. Khusus yang atas hanya buat OP, badan itu yang bawah. Sedikit bicara OP, OP sudah sampai mana? Sudah bayar bahasa apa, Mi. Hah? Oh, kerja soal. Oh, langsung kerja soal ya, canggih ya, karena sudah ahli sekali sih. Ya, langsung dikasih soal. <laughs> waktu saya dulu pertama masuk di Petra tahun 2001 sedikit intermezzo ya jadi lulus lulus UGM itu uh, baru hari ini saya ujian terus sebelum ujian memang saya sudah ngelamar ke Petra jadi ya beriman ya saya beriman bahwa pokoknya nanti wisuda atau lulus saya sudah harus kerja ya saya sudah harus kerja nah salah satu yang saya lamar Petra ya Hari ini saya ujian, besok udah ditelepon sama jurusan. Waktu itu, kajurnya ada namanya Ibu Rini, sekarang di Jakarta. Ya, Pak Agus bisa segera gabung dengan Petra. "Wah, saya kan bangga kok cepet gini ya, berarti saya dikejar-kejar nih." Gitu ya. <laughs> "Ya kan, datanglah saya ke Petra kan, tapi saya minta izin bisa enggak sebulan lagi. Banyak hal yang harus saya urus, padahal saya pengen menikmati." masa-masa <laughs> bebas sebagai mahasiswa. Oh iya silakan. Ya udah datanglah saya ke Peter dengan itu tadi ya perspektif bahwa saya dibutuhin nih. Eh ternyata saya dipanggil cepat itu karena apa? Ada satu mata kuliah yang dosennya mundur. Jadi nggak ada dosen. ya kan? Plus koordinator UTS UAS itu kosong. nggak ada orang. Jadi saya dipanggil karena ada kerjaan, bukan karena dibutuhin, ya. Nah, yang mau saya ceritain apa? Saya ngajar pertama itu sistem informasi manajemen. Ya, baru lulus itu saya nggak tahu kompetensi saya apa. Maksudnya saya itu spesifikasinya apa? Karena UGM itu sangat general ya, semua akuntansi dikasih. Kalau di sini kan udah jelas, pajak umpama. Anda diminta belajar atau ngajar AM umpama, mungkin bisa, tapi kan nggak seahli kalau Anda belajar atau ngajar AKM atau Anda ngajar pajak ya kan? Kalau saya nggak, saya nggak tahu saya ini fokus saya di mana. Pokoknya yang kosong SIM, Bapak ngajar ya. Oh, boy, caranya. Terus apa cara saya ngajar? Kan nggak boleh habis akal. Masa depan mahasiswa, walaupun mahasiswa waktu itu mirip-mirip saya umurnya. Jadi masih ada yang seangkatan saya belum lulus. Ya, jadi saya masuk 2001 berarti kan saya kan angkatan 96. Mungkin saya beda 4 atau 5 tahun dengan mereka. Tapi ada angkatan yang 94, 93 yang belum lulus. Kan nggak mungkin saya ngomong depan mereka, saya itu nggak tahu saya ini kompetensi apa dan saya belum siap slide. Apa yang saya lakukan? Saya suruh mahasiswa presentasi. <laughs> Jadi Anda tahu ya kenapa Anda dikasih soal? Mungkin belum siap. <laughs> kan masih pertemuan awal ya. Betul ya? Kalau udah siap gak <laughs> Siapa? Bu ini? Atau Pak Dean? PPHOP siapa? Bu ini. Oke, itu intermezzo aja. ya Itu intermezzo aja. Oke, balik ke sini. Poin saya apa? Anda kan sudah tahu ini ya dari hukum pajak saya pernah ngasih. Perpajakan pasti pernah dibahas. Yang atas itu punyanya orang pribadi. Sisanya yang bawah. Orang pribadi itu 1 sampai 4. Badan hanya 2 sampai 4. Oke, sekarang. Kalau seumpama akuntan lulus kayak saya S1. Saya itu kira-kira potensi dapatnya yang nomor satu, dua, tiga, atau empat. Paling paling mayoritas yang bisa saya dapat cepat itu apa setelah lulus? Satu. Oke, karena kerja di orang. Tapi kalau saya buka kantor konsultan pajak atau kantor jasa akuntan sendiri, itu kan yang nomor? Nah, kalau yang nomor dua saya itu usaha atau pekerjaan bebas? Saya mau tes saja, Anda masih bisa bedain enggak sumber-sumber penghasilan ini? Kalau saya buka kantor konsultan pajak, saya itu mendirikan usaha atau menjalankan pekerjaan bebas? Terus yang pekerjaan bebas kayak apa? Loh, bukannya tadi saya kerja sendiri, enggak kerja di orang? Hah? Gimana? Saya buka kantor. Berarti itu usaha. Oke, ini ada tergantung nih. Ada tergantung. Oh, ini orang pribadi bisa loh. Orang pribadi itu satu sampai empat. Ayo. Kalisari itu kan nyewain bus. Dia yang nomor satu, dua, tiga atau empat. Dua, usaha atau pekerjaan bebas. Usaha. Padahal sama-sama jasa kan? Saya jasa akuntansi, dia jasa sewa. Berarti sama-sama usaha, nah, kata kuncinya di keahlian. ya. Kalau ada keahlian, pokoknya gampangnya gini: ada gelar profesinya, nggak? Kayak akuntansi itu kan ada AK, gelar AK ya, ada sertifikasi, kayak konsultan pajak itu BKP gitu ya. Nah, itu nanti kalau dia buka praktek sendiri, nggak kerja di orang. Kalau kerja di orang yang atas ya, profesional gitu ya. Kalau dia buka sendiri, itu pekerjaan bebas. Tapi kalau jasa tidak ada keahlian khusus, nyewain itu kan nggak perlu keahlian khusus ya? Nah, itu usaha. Kalau jualan barang kan gampang ya, anda bisa bedain itu pasti dari usaha ya. Bagaimana kalau jasa? Pokoknya jasa itu kalau ada keahlian khusus kayak dokter buka praktek di rumah itu pekerjaan bebas, ya. Tapi hati-hati juga ya, nggak melulu pekerjaan bebas itu keahlian. Pokoknya kalau dia dapat penghasilan tidak dari orang lain, tapi bukan karena tadi katanya diriin usaha pak. Contoh, atlet main bulu tangkis. nggak bisa itu pekerjaan. Bukan, itu bukan pekerjaan. Pekerjaan terikat itu harus ada institusi, dia kerja di situ dapat gaji biasanya. Berarti kan dia dapatnya dari dua kan? Tapi bukan usaha, wong dia nggak dirikan usaha karena itu pekerjaan bebas. Seniman gitu kan, artis itu pekerjaan bebas. Jadi pekerjaan bebas itu bisa karena keahlian, bisa karena memang ya penghasilan di luar apa ya, di luar usaha. Kalau yang nomor tiga, saya punya kayak Kalisari, punya aset, dia sewain. Kok Anda bilang dari usaha, kok bukan dari modal ya? Kan bus itu kan aset. Atau contoh gini deh, bang. Bank itu punya, dalam tanda kutip, modal. Dia ngasih duit ke kita, dia dapat interest, kan? Interest revenue, interest revenue buat bank itu yang nomor, pasti bukan nomor satu, nomor dua atau nomor tiga buat bank. Kok bisa dua? Kan itu interest aset, ya. Definisi lain dari modal itu dari investasi. Bank kan punya duit, dia investasikan dengan cara dia pinjamin ke kita, dia dapat interest. Interest itu dari nomor dua atau nomor tiga. Ah, membedakan itu kembali ke definisi core bisnis. Bank itu core bisnisnya memang nyari bunga. Berarti bank itu mendapatkan bunga dari usaha. Tapi kalau saya jualan elektronik, lalu saya pinjamin duit ke Anda, saya dapat bunga. Berarti bunga saya itu dari modal dari investasi. Kalisari tadi nyewain mobil, core bisnis berarti dia dari usaha. Tapi kalau saya yang karyawan, yang nomor satu ya, pekerjaan terikat, lalu nyewain mobil, itu berarti dari modal. Ya, Kalau lain-lain, ya itu sisa-sisa, pokoknya nggak bisa masuk satu, dua, tiga, itu lain-lain. Warisan, sumbangan yang kita dapat ya, ini kan income itu lain-lain, itu sumber ada definisi apa, ada diskusi dulu. Kalau mau lihat bagannya mungkin ini mirip ya. Bagannya mungkin kayak gini ya. Bagannya kayak gini. Jadi ada kalau yang employee itu dari pekerjaan terikat. B itu usaha, self employed itu pekerjaan bebas. Kalau investor atau investment itu dari modal. Nah, sisanya ya penghasilan lain-lain. Ini mungkin perspektif lain membahas tentang sumber poin satu yang pojok kanan atas itu kan tadi apa? Sumber. Nah bagaimana kalau yang poin dua? Poin dua itu tadi apa? Income akuntansi, income pajak. Tapi bedanya adalah kena pajaknya kapan? Cara ngenain pajaknya gimana? Itu yang ini nih. Ada penghasilan yang waktu didapat langsung dipotong pajak. Contoh gaji, ya kan? Dapat gaji kapan ya gajian minggu depan? <laughs> itu langsung dipotong pajak. Dapat bunga deposito sama dipotong pajak langsung. Tapi gaji itu masuk yang nomor satu karena pajak yang dipotong dari gaji itu istilahnya apa? Bisa dikreditkan. Kalau bunga deposito itu yang nomor dua, karena pajak bunga deposito itu sifatnya apa? Final, nggak bisa dikreditkan. Makanya saya bedain, tapi dua-duanya kan sama: waktu dapat penghasilan langsung dipotong pajak, jadi nomor satu yang bisa dikreditkan, nomor dua yang kena final. Ada penghasilan yang, kalau saya kasih kata kunci lain yang nomor tiga ini ya, itu belum kena PPh. Dia baru kena PPH akhir tahun. Contoh. Kalau gaji kan dapat langsung potong. Ini dapat bukan berarti bebas pajak loh. Memang nggak dipotong tapi akhir tahun baru kena. Contoh. Nggak usah jauh-jauh. Papa mama jualan barang itu emang sama pelanggan dipotong pajak. Enggak kan? Tapi apakah bebas pajak? Enggak. Baru dihitung di akhir tahun. Itu contoh yang nomor tiga. Nah, kalau yang nomor empat, kata kuncinya itu tidak. Kalau yang nomor tiga belum, kenanya nanti di akhir. Kalau yang nomor empat tidak, tidak kena PPh. Nah, di sini saya kasih ya, detailnya satu-satu. Warnanya beda itu karena apa? Warnanya saya bedain karena apa? Ini nih, sumber. Kalau biru itu terikat, hijau itu usaha pekerjaan bebas gitu ya. Semoga sama warna. Jadi ini contoh penghasilan yang waktu didapat kena PPH tapi PPH-nya bisa dikreditkan. Warnanya itu membedakan sumbernya dari mana. Kalau yang biru agak muda itu dari pekerjaan. Kalau yang apa tuh agak merah bata itu yaitu dari investasi. Ya. Biasanya di undang-undang PPH ini diatur di pasal berapa? Enggak saya tulis di sini. Tapi saya speak secara lisan. Pasal berapa ngatur perlakuan nomor satu ini? Kena PPH tapi dipotong PPH yang bisa dikreditkan. Ada loh di slide-nya accounting for income taxes pasal 4 ayat 1. Ini pun hanya contoh loh ya. Lebih dari ini banyak. Jadi tidak sebatas ini aja. Kalau contoh yang nomor dua, nih, pasal 4 ayat dua. Ini lancar kalau ini lancar. Bunga itu ada yang nomor satu, ada yang nomor dua ya. Pokoknya bunga kalau dapat dari bank, ya bunga yang kita dapat dari bank itu kena yang nomor dua. Kalau bunga selain itu, bunga selain obligasi, selain dari bank, itu yang nomor satu ya biasanya PPH 23 ya kan bunga itu kan objek PPH 23 atau PPH final kalau dari bank itu PPH final oke jadi baca detail-detailnya apa ya yang yang mungkin anda masih hati-hati loh ya dividen untuk badan itu nggak bebas pajak loh ya ada SKB kan syarat dan ketentuan berlaku ya royalty. Royalty itu waktu dapat langsung dipotong PPH 23. Ah, kalau sewa, sewa mesin, sewa kendaraan itu nomor satu dia. Tapi kalau sewa penggunaan aset tidak bergerak, sewa tanah bangunan kan kena 10% final. Mumpung masuk semester yang banyak pajak, ini mulai di-refresh lagi lah. Perpajakannya mungkin udah agak hilang, sekarang di-refresh lagi. Percaya saya, itu nanti tanpa sadar itu langsung tertanam di otak gitu ya. Enggak enggak perlu terus-menerus dibaca. Kami-kami dosen ini bisa terus ngomong ngomongin kan karena sudah tertanam di otak kan. Bacanya dikit aja refresh gitu. Ya. Mirip kayak firman Tuhan lah ya, selalu tertanam di hati tanpa perlu diomongin kita lakukan tiap hari. Masuk ya barang itu. Itu ya. Yang Nomor tiga. Oh ini masih nomor satu. Ini yang nomor tiga. Kata kuncinya apa tadi? Belum. Jadi waktu dapat income-nya kayak nggak ada pajak ya. Tapi tunggu dulu. Akhir tahun harus dilapor. Yang paling sering muncul itu kan yang laba usaha kan. Jualan barang dapat laba. Wah aku nggak kena pajak loh. Self assessment lapor sendiri ke negara. Akhir tahun jadi lebih enak jadi pengusaha, kan? Betul, karena dapat duit masih bisa ditabung dulu, baru bayar pajak akhir tahun. Kalau kayak saya dapat duit, langsung dipotong pajak. Jadi, memang sistem pajak kita di Indonesia, bahkan negara lain, ya, itu mendorong orang jadi pengusaha. Ya, ada hal lain yang Anda juga pasti pernah belajar biaya untuk saya bekerja, biaya yang saya keluarkan untuk dapat gaji, kan nggak boleh jadi pengurang kan? Saya sering cerita, berangkat ke Petra bayar bensin, di Petra makan, itu kan biaya. ya kan? Tapi nggak boleh ngurangin gaji saya untuk lebih dikit lah, supaya pajaknya lebih sedikit nggak bisa. Tapi orang tua Anda kalau usaha jualan barang gitu ya, bayar gaji karyawan, bayar listrik kan boleh. Enggak usah jauh-jauh bedanya ya pengusaha kalau bayar listrik jadi expense. Kalau karyawan kayak saya bayar listrik, nggak boleh jadi expense. Berarti memang lebih enak jadi pengusaha. Jadilah pengusaha. Loh kok Pak Agus enggak? Kalau saya jadi pengusaha kan kita enggak ketemu. ya Itu hikmahnya ya. <guruh> Oke. Okay. Ini yang belum. Ada pertanyaan mana yang asing? Nomor satu laba usaha. Nomor dua gain dari pelepasan aset. Jadi kita jual mesin, jual apa kendaraan, lalu dapat gain itu yang akhir tahun. Kalau jual tanah bangunan, berarti yang ini ya gain dari pelepasan aset tidak bergerak, ya kan? Kotak nomor tiga, tahun lalu jadi expense, tahun ini jadi revenue. Ya, sorry itu kena pajak tapi akhir tahun. Kalau sering penerimaan angsuran ya. Jadi jual barang tapi dibayar ngangsur gitu. Ya itu tetap bagian dari income yang kena pajak akhir tahun. Keuntungan selisih kurs itu juga kenanya akhir tahun. Premi asuransi. Sekta premi itu bukannya expense ya? Ini maksudnya yang ini kan income ya. Ini berarti yang kena pajak siapa? Yang terima premi berarti perusahaan asuransi atau kita yang bayar? Kalau kita yang bayar itu kan bukan income ya. Kok dibilang kena pajak di akhir tahun atau saya salah masukin ya? Salah ya? Atau gimana ya? kasih catatan di situ. yang enggak mungkin lah salah ya. Udah diperbaiki kok slide-nya. Khusus lima premi asuransi kalau Anda masih ingat. Asuransi jiwa. Asuransi kesehatan. apalagi Kecelakaan. Asuransi pendidikan. Dan asuransi multiguna. Jadi jiwa, kesehatan, kecelakaan, pendidikan dan multiguna. Multiguna ini berarti bisa pendidikan dan jiwa, jiwa dan kesehatan. Betul, itu berlaku untuk mereka yang bayar premi. Bukan perusahaan asuransi, ini bukan dimaksudkan untuk perusahaan asuransi. Asuransi pasti kenapa kena pajak ya. Perusahaan asuransi waktu dapat duit pasti kena pajak. Tapi ini untuk yang bayar premi. Contoh nih, saya punya cash atau revenue 100. Saya punya expense 10. Saya punya expense 20. Anggap aja 10 ini premi asuransi. Kalau yang 20 ini selain premi. Pengeluaran lain-lain lah. Berarti sebenarnya kan net income saya berapa? Ya kan? Nah untuk lima premi tadi. Jiwa, kecelakaan kesehatan pendidikan dan multiguna perlakuan pajaknya itu gini 100 10-nya itu dicoret non deductible 20-nya boleh berarti yang kena pajak 80 70 jadi 80 berarti secara tidak langsung 10 ini kena 10 ini kena pajak. Itu yang dimaksud di sini. Jadi premi itu betul pembayaran premi. Walaupun namanya income di sini ya, tapi nanti premi itu waktu mau ngitung pajak dicoret. Berarti kalau dia dicoret bukankah waktu saya bayar premi berarti saya kena saya kena Pajak ya kan? Keluar uang 10 tapi nggak diakui sebagai pengurang. Berarti kan kena pajak. Khususnya 5 premi itu ya. Kalau bayar premi untuk kebakaran boleh jadi pengurang selama Anda badan. Kalau OP nggak ada pengurang. Kecuali kebakaran untuk kalau Anda pengusaha ya. Pokoknya kalau kaitan dengan usaha boleh. Kalau kaitan dengan diri sendiri nggak boleh. Berarti kalau ada yang nanya ya, Asuransi itu kena pajak enggak? Asuransi jiwa kena. Asuransi kecelakaan, kesehatan kena pajak enggak? Kena. Tapi kenanya waktu bayar premi. Masih ingat enggak di hukum pajak itu prinsip apa namanya? Convenience of payment, betul. Kenakanlah pajak pada saat tepat. Kapan saat tepat itu? Waktu orang masih punya duit. Waktu dia bayar premi kan berarti masih punya duit. Tapi besok jangan pakai yang jiwa lah, Kese, uh, kesehatan. Kalau dapat klaim asuransi kesehatan, harusnya tidak kena pajak. Orang lagi berduka loh, lagi sakit, Anda kenain pajak. Tapi kan itu klaim Pak. Seta, kita kan masih manusia, <guluh> ya kan? Walaupun negara mau kenain pajak, caranya itu waktu dia bayar premi. Kalau dia dapat klaim berarti lagi berduka, apalagi orang yang sorry ya, dapat asuransi jiwa. Enak kamu ya, dapat klaim asuransi jiwa wah kamu dikutuk. klaim asuransi jiwa berarti kan ada bagian keluarganya yang meninggal gitu loh. Jangan kenain pajak. Berarti kalau dapat klaim asuransi jiwa dia kelompok mana di antara empat tadi? Yang keempat dia. Tidak kena pajak. Tapi bukan berarti asuransi bebas pajak. Asuransi tetap kena pajak. Khusus lima asuransi ini kena pajaknya waktu bayar premi. Asuransi selain ini kena pajaknya waktu Selain lima ini, kena pajaknya waktu dapat klaim. Ya, asuransi kebakaran itu kena pajak kapan? Waktu dapat klaim. Ya, tapi kalau lima asuransi ini kena pajaknya waktu bayar premi. Waktu dapat klaim dia free, tidak kena pajak. Makanya ada di belakang harusnya ya. Klaim asuransi ada nggak di sini? Ah, tuh pojok kanan atas tuh. Kalau dapat klaim, bebas, tapi bayar premi kena. Silakan, ada diskusi enggak? Sampai jam berapa kemarin AM? AM kan sampai jam 6. Seharian Andi, seharian di landmark. Uh, okay. Ada diskusi income, baik income akuntansi, income pajak, perbedaan keduanya gitu. Nah, kita masuk sekarang ke pengeluaran. Kalau tadi kan apa? Uh, arus masuk ya. Inflow, kalau ini kita sekarang belajar arus keluar yang outflow expenditure. Terus, saudara, expenditure-nya akuntansi itu ada dua. Yang selama ini Anda sudah sangat ahli, tapi mungkin istilahnya memberi, istilahnya kurang pas, atau nggak paham, malah intinya gini: kalau Anda bikin jurnal, lalu cash-nya itu di kredit. Ada dua kemungkinan yang di debit. Kalau nggak cost atau apa expense, ya kan? Kalau nggak beli equipment di debit to cash atau bayar gaji to cash, ya kan? Beli equipment itu cost, bayar gaji itu expense. Nah, pengeluaran akuntansi itu kelompoknya dua tadi ya, cost atau expense. Apa itu cost? Cost itu ke bahasa lainnya capex ya capex, capital expenditure. Jadi expenditure untuk beli modal itu capex. Berarti kalau anda punya capex, jangan masukkan ke income statement, masukkan dia ke neraca tuh, masukkan ke statement of financial position. Kapan dia jadi cost? Kalau uang yang kita keluarkan itu ternyata memberi manfaat ke kita lebih dari satu tahun beli mesin kan bisa lebih dari satu tahun manfaat yang kita dapat dari mesin. Oh berarti itu capital expenditure tuh masukkan ke statement of financial position. Karakteristik lain dari kos itu adalah ini, bayarnya sekali tok. Makanya kalau Anda beli tanah, lalu bayar pajak apa tuh waktu beli tanah? Jangan bilang PBB, Waktu beli itu bayar pajak namanya BPH TB. Itu kan hanya bayar sekali kan? Betul ya? Nah, waktu Anda bayar sekali itu itu cost bukan expense. Dia nambah harga tanah. Karena hanya bayar sekali. Atau kalau punya mobil tiap hari ngisi bensin oh itu pasti bukan cost. Karena berulang ya. Tapi, kalau punya mobil sekali aja jarang saya modifikasi. Sekali aja saya modifikasi, berarti itu kos nambah nilai mobil. Oke, yang lain adalah jumlahnya itu cenderung material. Material itu berarti secara psikologis besar. Jangan bilang secara jumlah, ya, secara jumlah satu juta buat saya besar, buat Anda itu receh, mungkin ya kan? Tapi ini secara psikologis, so oh, ini. 1 juta buat saya 10% dibanding income saya. Kalau Anda 1 juta itu mungkin 0,0001 persen. Berarti kan enggak material buat Anda, umpama <laughs> ya. Jadi material itu pokoknya apa ya? Pembandingnya itu adalah judgement, bukan angka real. Jumlahnya besar, gampangannya gitu. Ya, jumlahnya besar. Itu cost. Kalau expense sebaliknya, masa manfaatnya biasa satu tahun atau lebih sedikit. Ya, bayar gaji itu untuk masa manfaat berapa lama sih? Anda kalau jadi pengusaha, ya jualan mana? Jualan bebek gitu ya? Punya punya karyawan kan dia pernah sharing ada karyawan saya pak kerjanya kadang nggak benar gitu. Dia bayar gaji kan? Itu bayar gaji kan untuk kerjanya satu bulan kan? Pak, saya bayar gaji biar dia bertahan di saya. Berarti kamu bayar setahun lebih dong. <laughs> ya kan? Bukan bayar bulanan. Berarti setiap bayar gaji itu kan untuk periode satu bulan tok. Berarti gaji itu expense. Ya. Biasanya berulang PBB. PBB dibayar tiap tahun ya. Kalau BPTB sekali tok, ya. PBB expense. Jumlahnya enggak material. Ya. Atau, ya silakan. Ya, ah, oke, okay. ada pertanyaan gini nih, bagus nih. Beli mobil, oh kamu, saya pikir beli mobilnya cash, ya. <laughs> beli mobil, biasanya kan kredit, ya? Kan kita bayarnya kan nyicil. Berarti kan berulang, Pak. Berarti mobil itu bukan, bayar mobil itu bukan, apa bukan cost, tapi expense, gimana tuh jawabnya? yang disebut berulang atau enggak itu maksudnya transaksi kita memperoleh aset tadi atau sesuatu tadi. Ya, kita memperoleh mobil itu kan satu kali tok kan? Enggak terus-terusan gitu loh. Untuk mobil yang sama, walaupun bayarnya nyicil. Ya. Jadi tetap nilainya anggap aja mobil 400 juta atau 200 juta. Nilai itu kan sekali tok. Bukan 200 kita bayar terus kan? Jadi yang dimaksud berulang itu bukan frekuensi kita keluarkan uang, tapi transaksi terjadi itu seberapa sering. Kayak bayar PBB. Seberapa sering kita keluar uang untuk bayar PBB. Iya kan? Berarti kan sering. Ya. Saya tangkap apa maksudnya, tapi yang disebut berulang ini bukan berulang dalam arti kita mencicil, ya. Tapi dalam arti transaksi tadi untuk memperoleh mobil sekali to. Ya transaksi untuk bayar BPHTB atas tanah sekali toh. Bukan atas tanah itu besok bayar BPHTB lagi kan enggak. BPHTB-nya kalau kita cicil pun itu tetap kos. Gitu ya. Ayo. Ah ini, kalau nyicil terus bayar bunga kan bunga ada di debit ya. Bunga ada di debit. Kreditnya kan cash. Bunga itu apa? Kalau dari teknis kan berarti dia disajikan di mana? Income statement. Namanya interest Expense terjawab itu expense, karena sering ya untuk sesuatu yang tetap tadi kita bayar sering. Oke, yang lain. Nah, ada lagi ini expired aslinya, itu cost aslinya cost. Karena masa manfaat lebih satu tahun, tapi ternyata dia expired. Contoh mobil, mobil masa manfaat lima tahun, satu tahun lewat, expired dia. Makanya jadi apa nama expense-nya? Depreciation expense. Betul? Beli barang dagangan, cash di kredit, debitnya cost atau uh, atau expense. Saya jualan barang, terus beli barang dagangan, cash di kredit, debitnya cost atau expense cost. Namanya ya merchandise inventory kan? Iya enggak? Kapan expired? Yang disebut expired atas barang dagangan itu kapan? Kalau dia terjual. Kalau dia terjual jurnalnya apa? Selain cash to apa sales, yang bawahnya kan ada apa? COGS to merchandise inventory. COGS itu apa? Expense. Pak, C-nya itu kan depannya apa? Cost of goods sold. Jangan lihat nama, lihat substansi. Bukankah COGS itu dilaporkan di mana? Ah, ya wis. Oke. Ada pertanyaan? Ada nggak di sini yang masih pakai kalkulator dari SMA atau kalkulator dari SMP? Ada, ada ya. Dulu belinya berapa? Kira-kira Rp100.000 -kira? ya? Berarti jumlahnya itu material atau enggak? Jumlahnya material atau enggak? Enggak lah ya, Rp100.000 itu ya. Tapi Anda dari SMP ke sekarang, umurnya udah lebih, -lebih dari satu tahun. Seandainya Anda jadi entitas, mau bikin laporan keuangan, waktu beli kalkulator, Anda akui jadi cost atau expense. Harusnya kos ya, kan lebih dari satu tahun ya. Tapi Anda bisa bayangin seratus ribu, anggap aja sekarang sudah 10 tahun. Berarti per tahun Anda akan depreciation expense to accumulated sepuluh ribu. Kan nggak efisien ya. Paham maksud saya ya. Oke secara teori itu kos karena lebih dari satu tahun. Tapi jumlahnya nggak material. Udah dalam praktek boleh aja kos itu langsung jadi expense. Langsung aja beban kalkulator. Makanya ada supplies expense ya kan to cash. Jadi jangan jangan definisinya itu ditelan mentah-mentah ya. Oh, lebih dari satu tahun berarti kos. Ya, lihat ya, kalau jumlahnya kecil, ngapain Anda akui kos terus Anda susutkan. Di praktek itu boleh fleksibel kok. Selama bisa dipertanggungjawabkan fleksibelnya. Oke. Okay. Nah, expense ya, expense atau revenue expenditure, bukan cost ya. Ini kebalikannya income kan? Penurunan manfaat ekonomis tadi kenaikan. Ingat satu periode justru kata kuncinya yang lain adalah ini, equity malah apa? berkurang. Kalau tadi kan equity bertambah asetnya turun atau liabilities-nya naik itu expense ya, itu expense. Apa contoh pengeluaran yang terkait pemilik modal sehingga bukan expense? Jadi kreditnya cash. Tapi debitnya bukan expense karena terkait pemilik modal. Apa contohnya? Hah? Investment itu kan, ini cash keluar. Kita lagi belajar expenditure sekarang, bukan lagi uang masuk. Cash keluar, debitnya bukan expense, karena dia terkait pemilik modal. Apa contohnya? Jangan mikir jauh-jauh. Private, private itu kan bukan private expense, toh. Waktu PA betul ya, private itu kan langsung memotong owners capital, betul. Bukan private expense, gak masuk income statement. Private itu hanya UD ya, kalau di PT bentuknya apa? Kita bayar ke pemilik modal, dividen. Dividen itu kan return earning yang berkurang, bukan expense kan? Nah, jadi tidak semua yang kita taruh di kredit itu bisa jadi expense atau cost, ya. Apalagi kalau itu terkait pemilik modal. Nah, expenditure ya, yang namanya expense itu, itu bisa dibedain dua. Satu, expense itu sendiri. Kalau tadi income enak, ya income ada dua: revenue dan gain. Kalau ini expense, ada dua: expense dan loss. Pokoknya, intinya pengeluarannya akuntansi itu bisa disebut expense, bisa disebut loss. Cara membedakannya seperti revenue dan gain tadi: expense itu pokoknya kaitan dengan core business, ya. Loss itu kaitan dengan di luar core business, ya. Expense itu biasanya sering. Ya gain itu jarang. Eh, sorry, loss itu jarang. Jualan aset barang bekas itu jarang dibandingkan jualan merchandise inventory. Ya. Sama kayak income, maka accounting expenditure itu tax expenditure. Kan sama-sama expenditure kan, sama-sama pengeluaran. Pajak juga ngomong itu expenditure. Tapi bedanya adalah satu, cost, tadi kan accounting capital expenditure namanya cost ya. Cost itu tidak langsung diakui jadi pengurang. Diakuinya pakai penyu makanya itu disebut apa? Dialokasi secara sistematis, ini nama lain dari penyusutan. Jadi kalau beli mesin, 1M, jangan langsung 1M masuk ke PPH jadi pengurang, nggak boleh. Harus disusutkan, sama kayak akun tansi. Yang kedua, revenue, ya sorry, apa expense boleh jadi pengurang, tapi di tahun pajak yang terkait. Jadi kalau ada pengeluaran tahun 2023, ya harus masuk di SPT 23. Nggak boleh geser ke 24. Apa istilahnya di akuntansi itu? Matching principle. Match. ya Matching principle. Di pajak, di pajak supaya bisa diakui sebagai pengurang, maka pengeluaran itu harus ada kaitan dengan bisnis kita yang core, yang utama. Bisa langsung atau tidak langsung. Ya, Contoh, bayar gaji itu kan langsung. Tidak langsung itu kayak iklan, advertising itu kan tidak langsung. Boleh, selama kaitannya dengan core bisnis. Masih ingat saya nggak tahu ya, perpajakan masih ngajarin nggak biaya yang boleh jadi pengurang, pengura, pengeluaran yang boleh jadi pengurang itu 3M. Ada istilah 3M ya, pokoknya itu dikeluarkan untuk mendapatkan income, memelihara income, atau menagih income. Kalau kita keluarin sesuatu expenditure ya, di akuntansi, tapi ternyata oleh pajak dilihat tidak ada kaitan dengan core business. Sorry, nanti dicoret di... SPT. Menurut Anda entertainment itu kaitan dengan usaha enggak? Entertainment itu maksudnya neraktir pemerintah, neraktir apa? vendor, neraktir konsumen. Butuh enggak di bisnis itu? Butuh ya. Menjamu pemerintah itu butuh loh. Apa networking itu kan butuh. Tapi sama pajak, apa aturannya kalau diperpajakan ngomong? Harus sesuai ketentuan. Salah satu ketentuannya tahu ya, masih ingat ya? Bikin list. Hari ini neraktir Pak Agus di Yoshinoya. ya kan? Minta NPWP-nya Pak Agus. Jadi Anda neraktir saya, tapi kayak nggak rela demi supaya itu boleh jadi pengurang. Gitu loh. Jadi menurut pajak entertainment itu nggak ada kaitan langsung dengan usaha. Anda mau nerakir orang atau nggak menurut pajak nggak ada kaitan. Sumbangan menurut Anda ada kaitan nggak dengan usaha? Pak kalau saya nggak nyumbang berkat saya tertutup pak. Saya nggak baik ke orang nanti berkatnya tertutup. Menurut pajak nggak ada kaitan tuh. Coret. Itu ya. Jadi harus ada kaitan dengan 3 M tadi. Apalagi, kasih contoh expense kita bicara expense ya yang ada kaitan dengan PPH yang kita yang ada kaitan dengan penghasilan yang kita dapat dan kena PPH final kalau itu anda bisa kasih contoh itu berarti nggak boleh jadi pengurang jadi expense tapi kaitannya dengan penghasilan yang kena PPH final berarti cari dulu contoh penghasilan yang kena PPH final apa contoh penghasilan yang kena PPH final jual tanah Oke, apa kira-kira expense-nya? Anda dapat penghasilan karena jual tanah. Kena PPA final, ya? Apa contoh biayanya? Bayar notaris. Betul, ya? Nah, notaris itu bayar notaris itu. Sorry, tidak boleh jadi pengurang karena kaitannya dengan penghasilan yang kena PPA final. Kenapa nggak boleh jadi pengurang? Karena penghasilannya sudah kena final, berarti akhir tahun nggak dihitung lagi, ya biayanya juga nggak dihitung lagi. Sebenarnya kalau mau ekstrim ya, contoh lain yang kena final itu apa? Bunga deposito, bunga tabungan. Masih ada ya bunga tabungan? Kayaknya bunga tabungan udah jarang dapat ya. Harus di atas sekian puluh juta baru dapat bunga tabungan. Ya, anggap aja kita dapat bunga tabungan, kan kena PPA final. Biaya apa yang terkait bunga tabungan? Biaya apa yang terkait bunga tabungan? Tiap bulan dipotong biaya administrasi bank itu loh. Ada kan? BCA berapa? 100 ribu kah? Berapa? Enggak sampai ya? Anggap aja ada biaya pemeliharaan rekening. Itu kan kaitannya dengan pendapatan bunga. Bunga kan kena PPH final. Berarti kan biaya rekening itu apa? Tidak boleh jadi pengurang. Kalau yang Biaya, tapi terkait penghasilan yang tidak kena PPH. Apa contohnya? Penghasilan yang tidak kena PPH, contohnya apa? Warisan, kita keluarin biaya apa untuk dapat warisan? Ya, contoh bayar lagi tadi notaris. Berarti biaya notaris nggak boleh. Kalau itu kaitannya dengan warisan, paham ya? Kalau bayar sewa tanah, kita bayar sewa tanah, boleh jadi pengurang, nggak? kita sewa tanah terus kita bayar sewanya Boleh jadi pengurang enggak Tadi kan saya dapat warisan Warisan bukan objek PPh terus bayar biaya notaris Berarti biaya notaris enggak boleh jadi pengurang Sekarang saya bayar sewa tanah ke orang Saya nyewa tanah ke orang saya Lesi saya bayar ke Lesor boleh jadi pengurang enggak? Kenapa enggak boleh? Sewa tanah kena PPH final atau enggak? Iya, berarti boleh jadi pengurang enggak? Hati-hati loh, yang kena PPH final kan si lesor. Kita kan bayar biayanya tidak ada kaitan dengan income kita kan. Berarti boleh jadi pengurang buat kita. Jangan bingung ya. Pokoknya kalau kita dapat penghasilan kena PPH final, biayanya nggak boleh. Tapi kalau kita bayar penghasilan ke orang lain-orang lain yang kena PPH final, ya kita boleh dong jadi pengurang. Karena kan orang lain yang kena, bukan kita. Hati-hati loh ya. Itu bisa jadi saya masukin di salah satu contoh soal nanti tuh. Ada pertanyaan dulu? Yang nomor 4 khususnya? kita bayar sewa ke orang lain orang lain kan yang dapat penghasilan bukan kita ya kita boleh deh. Ya. bukan orang lain yang yang ngeluarin biaya kita yang ngeluarin biaya Benefit in kind itu apa? Bahasa gaulnya pajak. Benefit in kind natura atau kenikmatan. Nah. Dapat tadi PPOP. Perpajakan. Ini berarti udah ahli. Oh ya intinya gini. Kalau kita bayar, kita sebagai orang yang ngasih natura, kita badan ngasih natura ke pegawai. Ada beberapa natura yang nggak boleh jadi pengurang. Sekarang sudah lebih banyak yang boleh jadi pengurang, tapi masih ada beberapa yang nggak boleh jadi pengurang. Nomor enam, dalam batas kewajaran. Contoh nih, contoh ya. Saya minjem duit. Saya minjam duit 100. Bunga sekarang berapa persen sih yang normal? Bunga bank itu berapa persen? Enam, delapan? anggap aja 6%. Berarti per tahun saya bayar saya akan bayar interest expense 6. Eh kebetulan ini pas saya lagi butuh duit, bank yang minjamin duit ke saya ini punya hubungan istimewa dengan PT saya. Tapi dia ngomong gini, Pak Agus sorry ya. Tolong bayar bunga lebih tinggi 8%, Pak. Karena Bapak ini sebenarnya nggak 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 layak diberi, hanya dipinjamin duit ya wes nggak apa-apa berarti bunga saya berapa 8 nah ini nanti sama pajak dikoreksi 6 itu deductible expense yang dua itu non deductible expense karena apa melebihi batas kewajaran ya jadi harus wajar wajar itu berarti ikut apa market value market price kalau di luar atau di atas market price, ya itu nggak wajar bisa kena pajak lebih tinggi. Ya selama bunganya, selama transaksi itu wajar, nggak apa-apa. Walaupun bunganya beda dan itu wajar dalam transaksi bisnis, sama pajak oke okay, oke okay aja dilihat juga dari konteksnya ya yang lain maksudnya bayar bunga lebih rendah ya nggak apa apa toh pajak malah senang berarti pengurangmu lebih dikit toh berarti kena pajak lebih tinggi kan ya nggak apa apa ini kan yang jadi masalah kalau expensemu lebih tinggi ya kan kalau expense kita lebih tinggi, pajaknya lebih kecil kan pajak sedih nanti dikoreksi. Ya. Yang lain? Ya pokoknya kalau kamu ngasih natura, umpama PT ya, ngasih natura ke karyawan, itu nggak boleh jadi pengurang. Itu intinya nggak, itu kan expense. Tapi sama pajak dicoret, nggak boleh jadi pengurang. Cuma nanti kita bahas lebih khusus lagi ini kan masih general ya. Nanti ada beberapa natura yang boleh jadi pengurang. Bahkan hampir semua natura sudah boleh jadi pengurang. Ya. Yang lain. Kalau yang nomor 6 itu masih ingat apa itu prinsip arm's length principle? Sejauh tangan ini masih wajar menggapai ya itu kewajaran berarti. Ya, nomor 6 itu arm's length principle dari pemaparan 1 sampai 6 ya. Pokoknya ekspenditur akuntansi, ekspenditur pajak, tapi membedakannya 1 sampai 6. Dari pemaparan 1 sampai 6 itu bisa disimpulkan bahwa di pajak itu sebenarnya expense itu ada dua. Deductible dan non deductible. Boleh jadi pengurang atau tidak boleh jadi pengurang. Masih ingat pasal berapa aja yang A? Yang A itu. 6 Termasuk penyusutan pasal 11 Ya kan? Itu yang A. Kalau yang non-deductible, 9, Jadi bisa dilihat listnya di pasal 6 untuk yang A. Itu tapi contoh toh ya. Kalau yang non-deductible itu yang B. Nah ini contoh-contohnya yang A nih. Ya kan? Contoh-contoh yang A. Ada yang asing? A ini berarti deductible expense ya. Ada yang asing? Bisa semua ya. Foreign exchange nanti kita belajar tentang foreign exchange. Kerugian piutang masih ingat. Dipajak boleh, tapi ada syarat. Syaratnya apa aja tuh? Sudah diakui jadi expense dulu di akuntansi. Ya. Jadi sebenarnya boleh pakai allowance tapi syaratnya banyak tuh. Sudah diakui di akuntansi lalu apa? Orang yang gagal bayar berarti lawan transaksi kita itu harus diumumkan. Di media iya, nanti kita bahas secara khusus. Anda tega nggak ngumumin orang apa? Uh, Stefani gagal bayar ke saya. Kalau saya nggak mau ngumumkan ya sudah, berarti non deductible. Gitu. Kalau mau deductible, saya umumkan, saya tagih ke pengadilan. Namanya ada di situ, itu ada secara tertentu, ya. Sumbangan bencana alam, hati-hati loh ya. Sumbangan itu pada dasarnya non-deductible, nggak boleh jadi pengurang. Tapi kalau kita bayar untuk bencana alam nasional, boleh. Nah, bencana alam nasional yang menentukan siapa ya pemerintah pusat, umpama ya kita nggak minta. Mojokerto kebanjiran. Kita bayar sumbangan ke sana kan mulia tuh. Tapi non dedaktifal. Karena bisa jadi Mojokerto itu bukan bencana alam nasional. Dulu pernah ada gempa di atau tsunami di Aceh. Nah, itu bencana alam nasional. Nyumbang ke sana boleh jadi pengurang. Ya. Kegiatan apa tuh? R&D. Research and Development. Selama R&D-nya di Indonesia. Kalau R&D-nya di Singapura ya nggak boleh. Sumbangan pengembangan sarpras sumbangan untuk pendidikan dan olahraga. Ya. Liga 1 itu siapa sponsornya sekarang? Liga 1 Indonesia. BRI kalau nggak salah. Ya kan? Jarang ya nonton Liga Indonesia ya. Itu BRI. Nah, BRI itu kan berarti bayar sponsorship, sumbangan tuh untuk Liga 1. Boleh jadi pengurang. Kalau ini masih ingat ya? Nggak boleh lupa ya. Apa ini? Pasal berapa? 11. Penyu suta depresiasi. Bangunan ada dua, permanen dan tidak permanen. Non bangunan ada empat, empat, delapan, enam belas, dua puluh. Metode penyusutan pajak cuma dua, pakai straight line atau double declining. Jadi nggak boleh pakai declining balance, nggak boleh pakai unit produksi, hanya dua ini. Berarti kalau saya kasih soal, dia pakai declining balance, berarti pajak harus pakai double declining. Pokoknya decliningnya itu harus double declining. Kemarin ada yang nanya, Pak, kenapa enggak pakai metodenya pajak aja? Enggak apa-apa. Berarti kalau Anda di akuntansi mau pakai kelompok ini silakan. Supaya enggak perlu koreksi kan. Enggak perlu ngitung penyusutan dua kali. Itu ide yang bagus. Ya. Itu A. Kalau yang B, yang non-redactible. Mana yang tidak familiar, mana yang asing? Privé udah biasa. Dana cadangan pada dasarnya nggak boleh kecuali memenuhi syarat tertentu. Nanti kita belajar lebih khusus. Premi asuransi tuh lihat non deductible tuh yang kayak di papan tulis ya kan? Tapi hanya yang lima ini. PPH bayar PPH nggak boleh jadi pengurang ya. Hibah, bantuan, sumbangan itu nggak boleh jadi pengurang. Tapi ada kondisi tertentu. Nggak semua hibah atau sumbangan itu non deductible. Bisa deductible. Ada kondisi tertentu. Ini nih. Pernah aware nggak ini di Kalau CV bayar salaries expense itu dicoret sama pajak, lah rugi diriin CV bayar gaji. pernah dibahas nggak di perpajakan? jadi saya punya CV, bayar gaji kan salary expense, sama pajak dicoret, rugi ya. nah saudara-saudara, gaji ini, ini gaji yang dibayar ke pemilik CV itu istilahnya apa di PA tuh? pemilik CV atau firma partnership itu loh, istilahnya apa? Partner sekutu kan ada ya, bahas partnership di PM masih ingat kan? Ada sekutu atau partner. Nah, kalau saya, pemilik CV juga kerja di CV, namanya apa tuh? Sekutu aktif ya kan? Ikut kerja, jadi bukan hanya naruh modal, tapi ikut jadi manajemen. Kan saya dikasih gaji sama CV. Nah, gaji itu buat saya nggak kena pajak. Saya yang terima nggak kena pajak. Enak ya pemilik CV, kerja di CV, dapat gaji setiap bulan nggak kena pajak. Berarti yang nanggung pajak siapa? CV-nya. Karena yang ditulis di sini adalah gaji untuk pemilik CV, pemilik firma. Kalau gaji untuk pemilik PT, pemilik PT tapi ikut jadi direktur, boleh ya? Umpama saya komisaris Pertamina, Terus, saya jadi direktur Pertamina juga, umpama ya, saya kan digaji tuh. Boleh nggak Pertamina membiayakan atau mengurangi gaji saya? PT loh, kalau PT boleh karena saya kena pajak, tapi kalau CV nggak boleh karena saya tidak kena pajak, saya itu maksudnya yang terima gaji. Makanya ada konsep apa, taxable deductible, non-taxable, non-deductible. Saya ulang ya. Ini hanya berlaku untuk gaji yang dibayarkan ke siapa? Pemiliknya salah satu di antara tiga ini. Kalau CV punya karyawan biasa, bukan pemilik, bayar gaji boleh jadi pengurang. Kenapa gaji ke pemilik CV tidak boleh jadi pengurang? Karena kalau pemilik CV dapat gaji, tidak kena pajak, lebih enak dong jadi pemilik CV. Tapi kan modalnya dikit. Jadi pilihan tuh. Pemilik CV dapat gaji kenapa pajak? tapi kan bisa dapat modal lebih banyak dari CV. Oke. Okay. Ini masih ingat ya? Kerugian fiskal ya. Karena kita sudah bahas di mana di akuntansi sih ya, mengingatkannya di akuntansi di chapter 19. Jadi kalau deductible expense kita ternyata lebih besar dari taxable income maka itu yang disebut kerugian fiskal dan boleh dikompensasi. Kompensasinya ke periode depan. Jadi kalau tahun ini kita rugi, kita enak. Rugi kok enak ya? Secara pajak enak. Satu, tidak ada PPh terutang. Dua, rugi sekarang bisa ngurangin income tahun depan. Jadi sistem pajak itu tidak hanya budgeter, reguler juga membantu juga, bukan hanya mau dapat duit gitu ya. Berapa lama dikompensasi? Lima tahun. Ya, lima tahun. Nah di akhir tahun nanti, nah ini yang chapter 19 lah ya. Ini perbedaan akuntansi dan pajak berdasarkan nominal. Masih ingat ya, ada koreksi fiskal positif dan ada koreksi fiskal negatif. Jadi ini saya agak percepat. Nanti ujung-ujungnya ada di sini nih. Ah, ya kan? Siapa yang masih bingung positif negatif? Kalau anda masih bingung lihat aja contoh ini, wes. Kalau revenue awalnya akuntansi lebih tinggi, eh lebih rendah, lalu ternyata dipajak lebih tinggi itu positif. Tapi kalau revenue akuntansi awalnya tinggi jadi rendah itu negatif. Kalau biaya akuntansi ternyata lebih tinggi, pajak ternyata lebih rendah, oh itu koreksinya positif. Sebaliknya, kalau biaya pajak lebih besar dari akuntansi, koreksinya negatif. Makanya saya tanya, ada yang masih belum familiar atau belum belum mantap dengan positif negatif? Segeralah bertobat. Karena kita akan ketemu terus positif negatif nih di PPh, Anda ketemu PPh Badan, PPh OP, Soal kemarin dikasih mungkin ada koreksi positif negatif mungkin saya nggak tahu. Semoga tidak lupa ini karena nanti kita akan terus lakukan ini. Kita akan apa ya proyek pun yang akan anda buat nanti ujung ujungnya bikin laporan ini loh. Jadi laporan apa? Laporan klien anda nanti ujung ujungnya anda hitungin berapa tarif pajaknya, berapa income tax payable-nya atau berapa PPH terutang. Ya. Ada diskusi